Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Remason Bakul Rego yang sudah terkenal di desa-desa. Oke, saudara Remason semuanya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda semuanya selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat tentunya. Kesehatan dan rezeki yang lancar, berkah, manfaat pokoknya. Hari ini Bakul Rego akan memberikan informasi kembali harga eceran cabai di Pasar Indung Asem Jetis, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Diingat-ingat saudaraku, Pasar Ngasem Jetis, Bandungan, Bandungan sing terkenal dunia malame. Tapi Bakul Rego wis arang-arang rono saudaraku, malah wis ora tahu nek biyen jenom-noman yo dolan rono delok lampu kelap-kelip ning Bandungan. Tak akoni ae aku los. Tapi yo dolan tok liwat gak didet aku nek gawe minta-minte aduh. Wes Bandungan ini pokoknya top. Ono wisatane, ono pasar induke, ono hiburane, tombo mumet, jarene kanca-kancaku. Wisatane akeh mulai saka Gedhong Sanga, Gedhong Sanga, Candi Gedhong Sanga ono, Taman Bunga Selosia. Bandungan kene arep renang ya ono ning PJKA iki. Terus Umbul Sidomukti. Wah, wah, akeh tenan. Nggodhet sak karung bali gari karunge tok pokoke. Tapi di sini saya akan memberikan informasi. Yo tak kei info-info tempat wisata sing top-top yo. Siap komen-komen lah saudaraku semuanya. Hari ini harga eceran cabai itu lumayan top-topan lah. Pasarnya itu ya munggah medun lah pasare. Eh setelah saya tak mulai ya kesuwen omong terus serono duite. Tapi aku seneng bahwa enek ngenai aku itu senang kalau memberikan informasi kepada saudaraku semuanya dan tentunya saya berharap tidak merugikan penjualnya ya, tidak merugikan petaninya ya, tidak merugikan pembelinya. Pokoknya tak wae informasi sing paling top ya, muga-muga manfaat kanggo panjenengan sedoyo se-Indonesia Raya, sedunia, dunia dalam berita. Harga eceran keriting merah hari ini itu mencapai di angka 72.000 ya. 72, 70, 73 ngono kuwi lah neng pasar pokoknya. Untuk keriting hijau, hijau keriting padangnya lho lur sedulur saudaraku dimanapun Anda berada, harga ecerannya hijau keriting 30.000 per kilonya. Untuk HC merah atau merah besar, merah besar teropongnya lho, harga eceran di angka 60.000. ya munggah medun lah, kadang nek pas nono ya langsung munda sithik 62 ngono kuwi. Hasil hijau harga eceran di angka 25.000. Ecerno larangnya ya munggah ya sithik 27. Jadi di angka 25. Untuk rawit hijau lalap sing sok nanggon bakul gorengan iki lho. Harga ecerannya di angka 60.000 per kilonya. Untuk rawit putih, rawit putih iki sing iso gesambel ning nggon soto barang ngono kae. Harga eceran di angka 38.000 per kilonya, saudaraku. Ya munggah medun lah, tapi saorane ana bayangane lah. Nah, iki Remason, rawit merah setan. Wis rawit merah jek setan wis rupane kaya apa aku de. Sedulur Remason ya wis. Pokoke nyenengake. Ecerane ning angka 80.000. Kuwi sing biasa nek sing ori ngono kae ya rada larang kae kenceng. Kenceng rada nek dipajet ki wah piye yo.
kenceng lah pokoknya. Iku ya sekitaran 85 sampai 90 nek sing ori. Tapi nek sing rawit merah setan sing umum lah, umum. Umum kancane. Di angka 80.000 saudaraku. Nah, jangan lupa kalau Anda main-main ke wilayah Bandungan, tepatnya itu di kaki Gunung Ungaran. Kaki-kaki gunung, ora kakimu. Itu diketik ning Google Map gitu, Taman Wisata Bunga Silosia Bandungan ngono wis kuwi sak arah sak munggah-munggah kuwi wis ngliwati nek saka arah Ambarawa iki Pasar Induk kene yo kliwatan sak durunge tekan Bandungan kono Taman Bunga kono kliwatan sebelah kanan jalan sebelum PO Citra Dewi. Sebelum PO Citra Dewi, garasi bisnis Citra Dewi, mesti sebelah kanan Pasar Induk Ngasem. Nek saka njaba ora ketara pasar, tapi ning jero po wambone ra karuan saudaraku. Oke, itu saja informasi yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan stay terus di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Remason panas.